Aduh sakit. Aduh gini amat ya. Ah, kayak nyari duit susah bener. Sampai begini. Mr. P. Lu Mr. Depkos, ngapain sih kemarin? Ini kenapa lu jadi kayak gini nih? Udah Bertus, alhamdulillah udah sahur pakai bubur ayam tadi gua. Hei, siapa yang nanya sarapan? Ini aku tanya, kepala kau kenapa itu, telinga kau itu? Hah? Udah sarap kau, aku lagi puasa, malah kau ajak makan. Ngaco kau otak kau. Sudah, aku ketik aja ya. Penglihatan kau nggak rusak kan? Nih. Oh, lu nanya gua kenapa? Nah, gitu dong. Bilang dari tadi kek. Berbelit-belit dari tadi nanya lu. Kagak, jadi kemarin gua habis gerinda besi pakai batu poles. Itu karena berisik sama getarnya kencang banget. Jadinya gua begini nih Betus, kuping gua jadi bermasalah nih. Aman nih, pada pegel-pegel badan gua. Marah pokoknya dah. Kayak udah kapok gua gerinda pakai gituan. Kau lagi masih zaman juga pakai batu gerinda. Ini, ku kasih nih solusinya nih, pakai ini aja. Kau coba aja deh itu ya, kau rasain. Penyakit kau bisa hilang itu. Ini apaan, Bertus? Kayak amplas. Emang bisa apa buat ngegerinda besi? Ini dia batu poles kekinian. Kau sih ketinggalan zaman. Ya udah, nanti kau coba aja ya. Ya udahlah, kita tes aja. Mudah-mudahan bisa mengatasi problematika gua gitu. Ya udah, kita langsung uji. Mr. P, antum kenapa? Siapa yang ngomong? Hey, lu coy. Aduh, sorry coy. Aduh, pendengaran gua agak terganggu ini. Gara-gara tadi ngegerinda las-lasan. Aduh, pakai batu poles coy. Aduh, nyiksa banget coy. Nyiksa tangan, nyiksa kuping. Aduh, jadi begini nih kondisi kesehatan gua. Ini untungnya tadi Mr. Bertus ngasih sesuatu nih, katanya bisa mengatasi problem gue yang tadi coy. Wow. Jadi kalau kita ngegerinda nggak perlu takut budek atau pegel-pegel. Itu apa Mr. P? Ya udah kita ulas bareng-bareng dah di sini. Tapi sebelumnya gue sapa pemirsa dulu. Ya halo guys, kembali lagi bersama gue Mr. P di channel Teknik.com. Guys, gimana sebelumnya puasa kalian? Belum ada yang batal kan? Aduh, belum ya, jangan ya. Sampai batal. Karena memang ini waktunya kita untuk memanen pahala-pahala nih ya, coy. Untuk bertobat yang benar-benar ya. Di sini nih. Oke guys, kali ini kita akan mereview produk abrasif coy. Waduh. Jadi produk abrasif ini kebetulan langsung dari Jerman. Wow. Jadi teknik.com kembali lagi dipercaya untuk mengulas barang-barang dari negara Jerman nih. Yeah. Sangat bersahabat sekali. Yeah. Jadi merek yang akan kita ulas adalah VSM. Dan untuk barangnya adalah fiber disc. Wow. Jadi ini adalah pengganti dari batu gerinda poles coy. Semacam amplas ini ya. Semacam amplas karena memang ini difungsikan untuk pemolesan material logam. Wow. Kayak besi, stainless dan aluminium serta logam-logam lain. Nah, konon katanya fiber disc ini bisa lebih cepat coy daripada kita gunain batu gerinda poles. Apa iya? Gue juga masih penasaran sih. Aduh. Dan katanya juga ini nggak begitu bising. Makanya nanti di luar guys kita akan melakukan comparison antara fiber disc VSM ini dengan batu gerinda poles. Kira-kira
seperti apa keunggulan dari fiber di sini? Lo langsung simak pengujian kita di luar, guys. Check it out. Ya, okay, guys. Ini dia cara pemasangan fiber disk VSM Actirox di media gerinda ya. Jadi jangan sampai salah, guys. Di just info, kalian harus punya backing pad-nya ya untuk pemasangan fiber disk ini. Jadi untuk percobaan pertama, kita akan melakukan pengikisan besi ulir. Kira-kira mana yang tercepat antara fiber disk VSM dan batu poles biasa. Kita lihat di sini, guys. Ini besi ulirnya sama-sama kita tandai di ukuran 5 cm ya, guys. Kira-kira mana yang tercepat? Ternyata memang VSM Actirox ini mendominasi hampir setengah jalan nih. Oke, ternyata pemenangnya adalah fiber disk VSM Actirox. Lalu selanjutnya untuk pengujian kedua, kita akan membandingkan pengikisan hasil lasan antara fiber disk VSM versus batu poles biasa. Kira-kira siapa yang lebih cepat di sini? Jadi memang enaknya fiber di sini dari sisi kebisingannya nggak begitu bikin sakit kuping ya, dan getarannya juga masih soft banget. Jadi mau kerja yang durasinya agak lama nih masih cukup safety nih, guys. Oke, ternyata kembali lagi fiber disk VSM unggul, guys, untuk pengikisan hasil lasan. Sangat luar biasa sekali, guys. Ini dia hasil dari batu poles. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengikis stainless ya. Apakah akan gosong ini stainlessnya? Ini kita pertama pakai fiber disk VSM ya. Biasanya kalau stainless ini agak sensitif, kalau dia kurang cocok material amplasnya dia pasti akan gosong, guys. Ternyata memang tidak menggelapkan media stainlessnya nih, guys. Sangat luar biasa. Selanjutnya kita coba poles stainless dengan batu poles biasa. Apakah hasilnya akan sama dengan yang fiber disk tadi, guys? Ini kayaknya sih bakalan gosong. Kita lihat ya. Ya, dari situ kelihatan, guys ya. Langsung gosong media stainlessnya karena memang kurang cocok. Oke, ternyata untuk fiber disk ini unggul untuk pengujian pengikisan stainless. Oke, guys, gua udah kembali lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya, gimana tadi, guys, mengenai hasil pengujian ataupun comparisonnya? Jadi memang terbukti ya bahwa fiber disk ini lebih unggul ketimbang kita menggunakan batu gerinda poles biasa, guys. Karena berdasarkan pengujian tadi, gue menyimpulkan ada 4 keunggulan dari fiber disk VSM Actirox ini, coy. Jadi keunggulan yang pertama, dia lebih cepat ketimbang kita pakai batu gerinda poles.
Jadi terbukti pada saat kita moles besi as 16 mili sama hasil las-lasan itu, fiber di sini menjadi jawarannya, guys. Ini waktunya juga lumayan signifikan bedanya ya. Iya. Terus juga dari sisi kebisingan juga ini fiber disc VSM ini lebih soft ketimbang tadi gua pakai batu gerinda poles yang biasa, coy. Iya. Tadi pakai batu gerinda poles yang biasa, buset itu nyengat banget di kuping, coy. Makanya kalau nggak pakai pelindung telinga mah lama kelamaan bisa budek itu gua. Bahaya. Bisa rating gua bisa turun ntar nih. Terus keunggulan yang ketiga dari sisi getarannya juga ini gua bilang masih soft juga, coy. Jadi pada saat kita pakai untuk menggerinda tadi dengan menggunakan fiber di sini tuh nggak berasa sama sekali pegelnya. Beda ceritanya kalau pada saat gua pakai yang batu gerinda poles tadi. Waduh. Itu buset pegelnya minta ampun. Tapi dengan adanya fiber di sini ini bisa ya bisa mengantisipasi pegel-pegel itu, coy. Terus keunggulan yang keempat untuk material atau media stainless steel ini terbukti cukup mumpuni, guys. Jadi pada saat kita melakukan penggerindaan di stainless itu nggak gosong. Karena kalau batu gerinda atau batu poles biasa itu biasanya akan ya bikin gosong stainless medianya gitu. Jadi mesti pilih batu poles yang khusus stainless. Tapi memang ini fiber di sini sangat gokil sekali, coy. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan fiber disc VSM Actirox tipe AF799, kalian harus beli melalui teknik.com, karena kita mungkin baru satu-satunya yang jual VSM ini ya, cuy. Iya. Untuk pembeliannya lu bisa cek di kolom deskripsi kita, itu mulai dari marketplace sampai dengan website kita, guys. Ya, oke, guys, sekian dulu video review kita mengenai pembahasan fiber disc VSM AF799 ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kalian, guys, terutama buat para tukang-tukang yang biasa menggerinda. Ayo ganti batu gerinda poles kalian dengan fiber di sini ya. Lebih sehat, lebih bertenaga. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video kita, guys. Dan nantikan video-video terbaru selanjutnya dari teknik.com. Sampai ketemu lagi. Salam.